Diduga ugal-ugalan, seorang sopir Transmetro Pasundan Kota Bandung, Jawa Barat dipukul oleh warga pada bagian kepala. Aksi pemukulan tersebut sempat viral di media sosial. Inilah detik-detik video rekaman kamera pengawas milik bus Transmetro Pasundan, di mana seorang pria berkaus lengan panjang memakai topi langsung memukul sang sopir sambil marah-marah. Peristiwa ini terjadi di dekat Plaza Indah Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Aksi pemukulan ini pun terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Menurut Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, aksi pemukulan tersebut terjadi karena sang sopir ugal-ugalan dalam mengendarai mobil bus. Dan untuk tindak pidana pemukulan, itu sudah ditangani langsung oleh kepolisian. Dalam hal ini, Provinsi Jawa Barat, Dinas Perhubungan bekerja sama dengan Polda Jabar, dan Polda Jabar juga timnya sudah bekerja sama juga dengan Polsek yang terdekat. Informasi dari tim Polda Jabar bahwa pelaku tersebut sudah diamankan. Akibat peristiwa itu, terduga pelaku langsung diamankan pihak kepolisian, sementara pelayanan transportasi bus kembali normal. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan.